Produk selanjutnya, FG Beauty dengan ekstrak bunga kaktus. Wah, pernah kepikiran nggak bunga kaktus dijadikan bahan untuk produk kecantikan? Jadi kalian bisa bayangkan kayak bunga kaktus di apa sih, di padang gurun itu kan kayak kering banget, tapi ada bunga, sampai ada bunga yang dihasilkan oleh kaktus itu butuh kelembaban banget kan. Makanya bunga kaktus itu dijadikan produk kecantikan. Wow. Jadi coba kita pakai ya. Mereka itu ada produk yang namanya Eternal Secret Deep and Perfect Cleansing Balm. Jadi ini cleansing tapi dengan tekstur balm, kayak seperti krim gitu ya, untuk hapus makeupnya. Jadi karena ini Bianca yang pakai di acara Good Friends kemarin, jadi aku belum coba. Hari ini aku langsung coba dan review jujur kepada kalian. Menggunakan produk. Dilelehkan tapi langsung meleleh. Oke, sampai di sini pakai tisu basah. Oh my god, ini langsung kehapus semua banget sih. Lihat, FG Beauty. Jadi habis cleansing balm begini kan, di sini kayak rasanya kering gitu biasanya. Tapi kalau ini tidak ada rasa kering atau ketarik itu, tapi tetap ada moisture. Langsung kelihatan. Bisa lihat nggak? Ini sama ini. Aku juga manusia guys, jadi semua punya jerawat. Tapi it's okay, ada kosmetik, jadi jangan khawatir. Tapi harus bersihkan wajah ya, harus bersihkan kulit wajah yang rajin supaya kita bisa mendapatkan kulit yang cetar dan bagus.